Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Grammar Party. Pada kesempatan kali ini, Grammar Party akan berbagi informasi, yaitu pemberian pakan pada burung merpati pos, yaitu pada pagi hari. Untuk pemberian pakan kali ini, Grammar Party akan memberikan pakan berupa pur merek A594K, yaitu pur high profit yang diproduksi oleh Pokpan. Pemberian pakan berupa pur ini saya lakukan atau Grammar Party lakukan setiap burung merpati kurus, jadi agar cepat tumbuh besar, tumbuh gemuk, badannya diberi pur ayam. Pemberian pakannya cukup diberi ya, seperti ini saja. Bisa dilihat langsung dimakan oleh burung merpati pos. Burung merpati pos ini berbeda dengan burung merpati kolong. Perbedaannya yang mencolok adalah dilihat dari hidungnya. Kalau merpati pos hidungnya tebal, kemudian mengembang dan besar. Tapi kalau merpati kolong hidungnya kecil, empet, tipis dan tidak mengembang. Pada pagi hari ini sahabat Dire Merpati, yaitu pemberian pakan berupa pur untuk merpati pos, satu jodoh, yang satu berwarna megan dan yang satunya berwarna putih. Merpati pos ini satu jodoh atau sepasang. Yang putih adalah indukan betina dan yang megan adalah indukan jantan. Ditambahkan kembali sahabat Dire Merpati untuk purnya. Iya, kita tambahkan, saya tambahkan. Ini pemberian pakannya setiap hari ya dua kali sahabat Dire Merpati. Yaitu setiap pagi dan sore hari. Pagi dimulai pukul 6 sampai dengan selesai. Kalau sore hari dimulai pukul 5 sampai dengan selesai. Nah, ini untuk pemberian pakannya berupa pur, yaitu pakan pabrikan. Perlu sahabat Dire Merpati ketahui bahwa pemberian pakan untuk burung merpati ada beberapa cara, yaitu dengan cara pemberian pakan ditebar atau disebar, kemudian pemberian pakan dengan menggunakan wadah. Karena burung merpati ini yang saya ternak adalah ternak di kurung, tidak di umbar, maka pemberian pakannya itu dilakukan dua kali sehari, yaitu pagi dan sore hari. Kemudian untuk pemberian pakan kali ini berupa pur, yaitu pur yang dibuat oleh PT Pokpan. Pur ini biasanya diberikan untuk ayam. Kemudian selain pemberian pur juga biji-bijian, yaitu sebagai makanan pokok burung merpati berupa jagung. Jagung yang sangat disukai oleh burung merpati adalah jagung madura. Bentuknya yang tipis, kecil, ini sangat disukai oleh burung merpati. Jadi biji-bijian, kemudian millet ini sangat disukai oleh burung merpati. Kemudian beras merah, kacang hijau, dan biji-bijian lain. Kemudian selain biji-bijian juga dikasih grit. Grit ini sangat baik untuk pencernaan burung merpati pos yang saya ternak ini. Jadi ada satu pasang merpati pos, yaitu betina dan jantan. Untuk betina ini yang sedang mengeluarkan, yang warna putih maksudnya ya. Kemudian yang jantan adalah merpati yang berwarna megan. Demikian sahabat Dire Merpati informasi kali ini, yaitu pemberian pakan pada burung merpati berupa pur A594K. Semoga video kali ini bisa bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.